Assalamualaikum. Aku lagi di supermarket, lagi belanja. Sebenarnya baru pulang kerja ya. Ini di supermarket dekat sama perusahaan. Jadi pulang sekalian mampir belanja gitu lah. Kalau sekarang ini nih, aku lagi di bagian sayur sama buah. Aku pengen beli ini minasang. Aku suka makan alpukat sekarang. Soalnya kan aku nggak makan sayur ya, jadi aku banyakin makan buah. Tenggak satu alpukat ini aja sekitar 30.000. Berapa ya? Sekitar 25.000 lah. Segini satu buah ini loh. Nggak kelihatan mana yang ini, mana yang bagus. Aku nggak paham kalau milih-milih ya, yang mana aja. Yang penting ini tuh udah lunak. Tuh kayaknya ini aku serem lihat kulit ini, lihat kulit alpukat. Ini aja lah. Harga-harga sekarang itu lagi mahal, Minasang. Lagi mahal-mahalnya. Harga-harga di Jepang naik terus. Ya salam. Ya salam. Aku pengen beli apa ya? Kita lanjut dulu lah. Ini bagian ikan. Suamiku juga ada di sini barusan. Mana ya? Aku belanja sama suami. Nanti kita lihat ya suamiku belanja apa aja. Mana ya suami? Aku bingung mau belanja apa. Kita cari ikan aja kali ya. Itu suami. Kita lihat ya. Tuh, dia udah dapat banyak. Aku baru dapat satu doang alpukat. Cuman alpukat satu. Ini mah tutup. Tuh, dia belanjanya udah banyak. Suami. Beli minum. Dia gak ngambilin Ocha. Suami. Inilah kalau nikah sama orang Jepang nih. Dia belanja sendiri. Apa yang dia mau tuh dia belanja sendiri. Ini bukan cuman punya dia aja, ini punya aku juga. Kalau aku cuma ngambilin yang aku suka, tapi kalau dia belanja buat rumah, buat dirinya sendiri, gitu. Dia pintar. Dia pintar belanja soalnya. Jadi dia yang belanja. Kalau aku yang belanja itu nggak laku, Minasan. Dia tuh pintar belanja daripada aku. Kalau dia kan lihat ini ya, lihat bentuknya, lihat kualitasnya, lihat tanggalnya segala macem kan. Dia tuh lebih teliti dari aku. Kalau aku tuh ngambilnya sembarangan aja gitu. Mana suka ambil gitu kan. Aku nggak bisa ngecek-ngecek ini tuh bagus apa enggak. Aku pengennya lebih cepat aja. Kalau butuh ya ambil gitu ya. Kalau dia cari yang lebih murah, yang lebih bagus, yang diskonnya lebih gede. Kamu ya.
Dia lagi milihin sushi. Laki-laki tapi pintar belanja. Selama ini kan emang dia yang belanja ya. Kalau aku jarang, aku sesuai mood aja. Kalau misalnya lagi mood, belanja. Milihin buat dia juga. Pintar loh dia belanja dari aku kalah. Ini dia makannya kayak gini. Tuh. Ini lagi diskon nih 20%, 40% ada macam-macam. Nah ini. Aku enggak bisa makan yang kayak gini, rasa. Mana dia? Suami. Aku harus ambil buah lagi. Buahku masih kurang. Baru dapat satu. Tuh, satu biji doang tuh, tuh. Dia lagi nyariin aku buah kayaknya. Ini kan benar. Ya. Ya udahlah, kita ambil lagi lah buah. Beli aja katanya. Oke. Oke, Pak Bos. Kita ambil buah lagi ya. Ini anggur. Anggur, aku ambil anggur yang warna, yang apa ya, dua warna ya. Ini harganya aja 45.000, ini 40.000 kayak gitu. Segini loh. Dia hidup di Jepang tuh, masya Allah lah, luar biasa. Enggak lah, kita ambil yang lebih murah aja lah, nggak apa-apa. Tapi ini ada bijinya sih. Gak apalah. Kita lanjut dulu. Balik apa lagi ya? Lanjut. Lanjut. Wah, udah hilang aja suami. Mana ya? Ini bagian ikan. Aku harus beliin suami buat besok nih. Besok kan kita libur soalnya. Pengen ikan, cuman ada isinya itu loh. Ini gak dibersihin. Aku pengen banget, cuman ada isinya. Ini aja mahal. Wow, gede. Ini kepala ikan, kepala lawak. Wow. Kalau bikin asam pedas nih enak banget nih. Masya Allah. Luar biasa. Gulai itu, ini. Bikin gulai kepala ikan. Aku emang kemarin bikin ini loh. Gulai kepala ikan. Ini enak banget. Aku suka. Udah gitu murah lagi. Ini apa namanya ayam itu? Ampela ayam. Murah. Tuh. 371. Murah. Pengen ya? Pengen sih. Nah, ini ceker ayam nih, murah juga. 277 sekitar 30.000 segini. Ini sama kok. Ini 300. Ini hampir 30.000. Bukan 30.000. Ini mahal lah. 371 40.000-an. Ada serai. Serai kok masih ada. Cabe, ini cabe
cabe Vietnam. Pedes nih loh. Berapa biji aja pedes. Suamiku udah selesai belanja Minasan. Entah apa. Dia ini belinya enggak tahu. Nanti kita unboxing aja. Dia belanja apa ya? Aku mau beli dango. Dango. Ini harganya sekitar 10.000. 10.000 lebih lah. 12.000 segini. Bentar ya Minasan, aku mau bayar dulu. Suamiku udah pulang, udah selesai. Aku harus cepat-cepat juga. Bye-bye.